Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman ngaji, kita bisa kembali lagi dalam program Maqamat Learning Serial Irama Nahawan. Teman-teman, sejatinya irama nahawan itu ada banyak model dan variasi, terutama di ujung-ujung ayat saat kita berhenti. Nah, pada episode kali ini kita akan latihan 3 model nada take off irama nahawan, mulai dari ayat yang ujungnya panjang seperti surah Al-Fatihah, kemudian ayat yang ujungnya sedang seperti surah Asy-Syams, dan juga ayat yang ujungnya pendek seperti surah Al-Humazah. Baik teman-teman, kita akan mulai latihan 3 model nada take off dari surah Al-Fatihah. Model yang pertama, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nada take off yang ini kita sudah belajar di episode-episode sebelumnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Kemudian model yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Jadi teman-teman, model yang kedua ini sedikit berbeda dengan model yang pertama. Di tengah-tengahnya suara kita lebih powerful. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan di ujungnya ada dua cengkok. Rabbil Alamin. Sedangkan model yang pertama, Rabbil Alamin. Ujungnya lurus aja. Sedangkan model yang kedua, ujungnya ada dua cengkok. Rabbil Itu yang pertama. Yang kedua, Rabbil. Baik, teman-teman sudah bisa bedakan? Yang pertama biasa saja, yang kedua lebih powerful. Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, teman-teman, sekarang kita akan coba model nada take off yang ketiga. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Ya. Jadi di tengah-tengah agak landing. Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, model yang pertama, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Model yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan model yang ketiga, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi kesimpulannya, yang pertama biasa saja, model yang kedua di tengah-tengah suaranya lebih powerful, dan model yang ketiga di tengah-tengah ayat suaranya agak sedikit landing, ya, agak sedikit turun sebelum kemudian naik. Baik teman-teman, saya ulang satu kali lagi gabungan 3 model nada take off di surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Baik, teman-teman yang disayang Allah, berikutnya kita akan latihan 3 model nada take off irama nahawan di surah Asy-Syams. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, surah Asy-Syams setiap ujung ayatnya dibaca panjang 2 harokat. Artinya teman-teman tidak boleh kita memindahkan irama di Al-Fatihah ke surah Asy-Syams, ya. Karena surah Asy-Syams ini ujungnya hanya 2 harokat. Jadi kita baca 1 kali ayunan saja setiap ujung ayatnya. Nah teman-teman, di surah Asy-Syams kita hanya bisa menggunakan 2 model nada take off saja. Karena nada yang ketiga agak sedikit kesulitan kalau diaplikasikan ke surah-surah yang ayatnya sedang, ya. Yang model ketiga hanya untuk ayat yang ujungnya panjang saja. Saya akan bacakan 2 model nada take off di surah Asy-Syams. Yang pertama, wasyamsi waduhaha, wasyamsi waduhaha, wasyamsi waduhaha. Yang kedua, wasyamsi waduhaha, wasyamsi waduhaha, wasyamsi waduhaha. Nah teman-teman, model yang kedua ini sedikit berbeda dengan surah Al-Fatihah tadi. Kalau di surah Al-Fatihah ujungnya panjang, maka diberikan 2 cengkok. Sedangkan surah Asy-Syams ujungnya sedang, kita tidak pakai cengkok, cukup dinaikkan saja suaranya di tengah-tengah ayat. Saya akan bacakan sekali lagi surah Al-Fatihah model yang kedua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Surah Asy-Syams. Wasyamsi waduhaha, rabbil alamin, waduhaha. Baik teman-teman, berikutnya kita akan latihan surah Al-Humazah. Nah, di surah Al-Humazah ujung ayatnya pendek. Jadi teman-teman, kita akan latihan 2 model nada take off seperti di surah Asy-Syams. Saya akan bacakan model yang pertama. Wailul likulli humazatil lumazah, wailul likulli humazatil lumazah, wailul likulli humazatil lumazah. Model yang kedua, wailul likulli humazatil lumazah, humazatil lumazah, wailul likulli humazatil lumazah, wailul likulli humazatil lumazah. Baik teman-teman, sekarang kita coba gabungkan surah Al-Fatihah 3 model nada, surah Asy-Syams 2 model, dan juga surah Al-Humazah 2 model nada take off. Alhamdulillahi rabbil alamin. Surah Asy-Syams. Wasyamsi waduhaha. Surah Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Kemudian model yang kedua, alhamdulillahi rabbil alamin, wasyamsi waduhaha, wailul likulli humazatil lumazah. Kemudian model yang ketiga hanya kita aplikasikan di ujung ayat yang panjang seperti surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik teman-teman, saya akan ulang 1 kali lagi berurutan dari mulai surah Al-Fatihah, Asy-Syams dan juga Al-Humazah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الحمد لله رب العالمين والشمس وضحاها والشمس وضحاها ويل لكل همزة لمزة ويل لكل همزة لمزة. Demikian 3 model nada take off irama nahawan. Insyaallah di episode berikutnya kita akan belajar 3 model nada fly, yaitu nada gantung, irama nahawan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.